Okay guys, welcome back to my channel. Nama aku Fakrul. Untuk video kali ni, aku nak tunjuk aku punya desk setup. Macam video sebelum ni, aku ada buat room tour dengan room makeover. Dekat situ aku tunjuk seluruh bilik aku lah. Bahagian PC, bahagian TV, katil, semualah. So untuk video kali ni, aku nak fokus dekat bahagian aku punya PC saja, dekat bahagian meja lah. Okay, sebelum korang sambung tengok video ni, jangan lupa untuk subscribe channel ni. Okay, and let's go. Okay, seperti biasa aku punya tema untuk desk setup ialah minimalist. Okay, kita pergi bahagian meja dulu. Aku pakai meja banquet, meja lipat lah kiranya. So kenapa aku pakai meja ni? Aku malas nak beli meja baru. Aku pakai apa ada je. Sepanjang aku pakai meja ni, tak ada masalah lagi. Cuma kalau macam terlanggar sikit tu, dia goyang lah. Sebab meja ni dia, kaki dia, dia tak berapa kuat lah, dia, kaki dia halus je. Okay, seterusnya untuk aku punya mousepad, aku tak pakai yang kecil tu. Aku beli terus yang besar. Orang panggil dia deskpad lah. Dia cover untuk korang punya keyboard dan mouse sekali. So dia akan nampak lagi teratur lah, dan akan nampak lagi cantik. Dan deskpad aku beli dekat Shopee. Nanti aku letak link dekat description. Kita pergi bahagian keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse aku pakai brand Fantech. Dua ni dia dalam satu set lah. Aku kalau contoh kalau aku main game, aku jarang, sekarang aku jarang pakai keyboard dengan mouse lah. Aku banyak main game pakai controller. Untuk keyboard dan mouse ni banyak untuk buat kerja je lah, buat editing. Selama aku pakai keyboard ni, tak ada masalah, semuanya okey. Seterusnya kita pergi bahagian speaker. Aku pakai speaker Vinfire. Okey, untuk speaker punya setup, dia punya bass aku letak tengah, bawah monitor, dan dia punya kiri kanan tu, left and right punya sound, dekat kiri dan kanan meja lah. Bila kita letak kiri dan kanan, bunyi yang kita dapat tu akan jadi lagi real lah. Okey, seterusnya bahagian tepi ada satu box untuk aku letak aku punya spek dan jam tangan, dan ada juga aku punya RGB strip punya remote. Bila adanya box ni, korang punya barang takkan nampak bersepah dekat atas meja, dan dia akan nampak lagi kemas lah. Okay, dan seterusnya atas meja aku ada PS4 controller. Kenapa ada controller PS4 atas meja ni? Sebab aku sekarang main game jarang pakai keyboard dengan mouse. Aku lebih pakai controller lah. Okay, dan untuk setup dia punya controller tu, PC selalunya tak ada Bluetooth punya device, so kena pakai wired. Macam aku buat, aku beli Bluetooth punya device. Dia macam USB je, boleh cucuk dekat PC dan boleh connect Bluetooth dekat PS4 punya controller tu lah. Seterusnya yang ada dekat meja aku, of course monitor. Untuk monitor aku pakai brand HP, size 24 inci, sesuai untuk aku buat editing dan main game pun ok. Ok, untuk setup monitor aku pakai arm. Aku tak pakai dia punya stand. So bila aku setup arm dekat monitor, aku punya meja tu nampak lagi luas dan banyak space. Kita punya pandangan tu ikut eye level lah, kita punya pandangan dekat monitor tu. Okay, kita pergi dekat sebelah meja. Aku ada letak 3 tire shaft. Aku simpan aku punya kabel-kabel kamera, hard disk, bateri, ada headphone, controller, mouse yang lebih-lebih. Macam sebelum ni aku banyak gantung-gantung, so aku nak jimat ruang. Okay, kita pergi dekat bahagian atas, ada dua wall shelf. Aku letak pokok-pokok. Lepas tu ada aku susun aku punya figura macam Gundam, Demon Slayer. Okay, dan ada dua frame yang aku painting sendiri. Kalau korang nak tengok video painting tu, korang boleh tengok video sebelum ni. Okay, dekat bahagian dinding dekat tepi ada aku letak poster Demon Slayer. Okay, poster ni aku beli dekat Shopee je. Lepas tu sebelah dia ada tempat aku letak charger handphone. Okay, untuk bahagian kerusi aku pakai gaming chair, tapi gaming chair yang murah lah, aku beli dekat Shopee. Harga dia dalam 100 lebih macam tu. Kerusi ni dia tak berapa selesa sangat. Aku beli cushion tu, aku letak dekat kerusi ni, kita duduk jadi selesa sikit lah. So yang lain tak ada masalah. Sepanjang aku guna kerusi ni tak ada masalah lagi lah, cuma tak selesa sangat lah. Okay, untuk aku punya cable management, ya, aku suka buat cable management untuk aku punya setup, supaya aku punya setup nampak lagi bersih dan kena dengan tema aku minimalist. Management aku buat cara lilit dekat atas meja lah, sebenarnya dekat permukaan meja tu. So kabel-kabel tu aku clipkan dia, jadikan satu alur, dan semuanya ikut satu jalan je turun ke bawah. Wire-wire tu dia clip dekat kaki meja lah, lepas tu dia straight je turun dekat aku punya CPU. Okay, untuk CPU aku letak dekat bawah.
supaya aku punya ruang dekat atas meja lagi luas. Satu lagi, kenapa aku letak CPU dekat bawah? Sebab CPU aku tak meriah sangat. Dia bukan yang macam berlampu-lampu tu, warna-warni tu. Dia biasa je, hitam, rosak, ada lampu merah, biasa je. Okay, aku punya desk setup aku letak juga RGB strip untuk nampakkan kita punya setup tu bila malam. Aku punya setup nampak lagi nice lah. Okay, aku rasa itu saja untuk aku punya setup. Apa korang rasa? Korang punya pandangan, korang boleh komen kat bawah. Aku punya inspired banyak dekat YouTube dengan Pinterest. Banyak dekat situ aku tengok. Ikut kita punya bajet lah. Kalau lagi besar bajet tu, kita punya setup tu lagi nice lah, lagi cantik. Aku rasa itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sebab tengok daripada awal sampai habis. Aku akan buat banyak lagi video dan itu saja. Thank you. Assalamualaikum. Bye.